Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Bupati Sampang Slamet Junaidi menghadiri Harlah Nahdlatul Ulama ke-99. Bupati berharap pengurus cabang Nahdlatul Ulama dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam momen Harlah NU ke-99, Bupati Sampang menyatakan peringatan ini merupakan momen yang tepat untuk mengukuhkan tali persaudaraan antara pemerintah daerah dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama maupun warga NU. Dalam kesempatan ini, Bupati Sampang dan Wakil Bupati menghadiri secara langsung Harlah NU dan apel kader se-Jawa Timur di lapangan Mitra Kencana Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura. Bupati Sampang Slamet Junaidi mengungkapkan sangat bangga karena ia juga merupakan bagian dari NU. Selain itu, dengan hadirnya ribuan kader ini, Bupati mengapresiasi dan dengan harapan NU tetap eksis serta dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Kami sangat bangga ya. Kami tentunya bangga karena kami bagian daripada NU. Ya. Ini di Harlah ke-99 ini dengan dihadiri oleh seluruh kader Jawa Timur maupun Sampang, kami sangat apresiasi. Ini kegiatan luar biasa. Maka saya katakan hadir karena kami bagian daripada NU. Ya, tentunya ke depan NU harus tetap eksis. Tapi tentunya bagaimana pemerintah daerah bisa sinergi ya antara pemerintah dengan NU atau pemerintah dengan ulama untuk maju Kabupaten Sampang. Bagaimana kita menyamakan persepsi untuk majunya Indonesia. Itu yang kami harapkan. Ali Muhdor, JTV.